Ini bagus kiri ada di kawasan alun-alun Rembang Purbalingga, guys. Rencananya sih bagus kiri akan cicipin bakso alun-alun Rembang nih, guys. Karena kebetulan bagus kiri ada di kawasan Purbalingga Banyumas nih, guys. Oke, ini adalah alun-alun Rembang, guys. Ini cukup lumayan juga sih yang jualan, banyak juga, guys. Ini adalah alun-alun Rembang, guys. Oke. Ini kebetulan sih sebenarnya bagus kiri pengin cek rasa bakso alun-alun Rembang, guys. Rembang Purbalingga, guys. Ini adalah alun-alunnya, guys. Tuh di situ ada apa itu? Ada patung. Tuh di situ ada patung. Oke, sekarang bagus kiri akan cicipin ini baksonya nih, guys. Ini akan bagus kiri coba bakso idaman, guys. Nih, bakso sapi, sebenarnya ada mie ayam juga nih, guys. Oke, ini adalah alun-alun Rembang, guys. Nih, sekalian bagus kiri akan coba cicipi kuliner bakso. Dahar mriki mawon, Pak. Oke, itu di situ adalah ada patung mobil perang juga tuh di situ, guys. Mau masuk. Oke, ini adalah alun-alun Rembang, guys. Ada juga yang jualan somay tuh. Ada somay. Oke. Sekarang bagus kira akan coba cek rasa bakso alun-alun Rembang, guys. Seperti apa sih? Bagus kira akan coba. Nih. Nih. Baksonya besar-besar, guys. Gede apa kecil? Gede ya, Pak. Yang besar aja. Ini sebenarnya sih sama saja nih, cara penyajikannya sama, guys. Ini ada mie ayam juga. Baunya sudah benar-benar mantep banget, guys. Ini sudah benar-benar mantep. Sudah banyak juga sih yang jualan di sini, guys. Di alun-alun Rembang. Oke, okay. Sudah banyak juga. Sebenarnya enak juga buat nyantai-nyantai sambil menikmati es cendol juga ada, bakso, mie ayam juga ada nih, guys. Oke, okay. Ini adalah alun-alun Rembang Purbalingga, guys. Oke. Okay. Nih, di sini ada ciri khasnya juga, guys. Kalau kuliner kayak seperti mie ayam, bakso pasti ada kupatnya nih, guys. Ada rastiknya nih, kalau di daerah Purbalingga pasti ada nih makanan seperti ini. Juga ada gorengan juga. Ya intinya bagus kira akan coba nih rasanya seperti apa sih perbedaan bakso Wonogiri, bakso Solo, dan ini bakso Rembang nih, guys. Oke, untuk mainan anak-anak ada juga kok, guys. Nih, jadi kalau yang kepingin singgah di daerah Rembang Purbalingga, silakan, guys. Asli mriki jenengan nggih? Oh, asli nih? Kemangkon. Dayo tesi Banyumas nggih? Tesi Purbalingga. Oh, Purbalingga. Oh, nggih. Berarti asli bakso Purbalingga nggih? Asli bakso Purbalingga nih, bagus kiri akan cek rasanya, guys. Perbedaannya seperti apa sih? Bakso Wonogiri, bakso Solo, dan ini bakso alun-alun Rembang. Ini baksonya Pak Muji nih. Ini dari baunya saja sudah benar-benar beda banget, guys. Dari bau aroma kuahnya saja sudah benar-benar beda banget. Benar-benar beda. Satu mangkok, guys. Satu biji saja sudah benar-benar sudah bikin kenyang, guys.
nanti melebet teng kuliner Purbalingga nggih Pak, teng YouTube. Nah, dereng kata apa? Oh, berarti dereng enten cabangnya nih nggih. Yo, moga-moga ndang buka cabang Pak. Amin. Nggih. Oke, sekarang akan coba dulu guys. Dari aroma baunya sih sudah benar-benar beda banget nih guys. Nih, akan coba ini sama anak wedok nih. Anak wedok kepingin jalan-jalan ke Purbalingga Rembang nih. Oke, bagus kiri akan coba dulu rasanya seperti apa guys. Ini pasti bagus kiri pakai yang namanya kupat nih guys. Nih kupat. Nih sebenarnya sih murah banget guys, hanya 15.000. Tapi jangan tanya nih, rasanya dari baunya saja sudah benar-benar beda banget guys. Oke, sekarang bagus kiri akan coba guys. Pasti bagus kiri pakai rustic nih guys. Kurang dulu disitu. Nih pakai ini. Oke, kalau di daerah Purbalingga, Purwokerto, Banyumas pasti ada rastiknya nih guys, mie ayam. Kalau nggak rastik biasanya kupat. Nih, jadi ada ciri khasnya juga sih guys sebenarnya nih. Nih kupatnya kita potong-potong dulu guys. Jadi sebenarnya sih baksonya saja sudah kenyang nih guys, tapi karena di sini kalau pakai rustic seperti ini beda sih rasanya, benar-benar ciri khasnya beda banget. Jadi bagus kiri akan coba yang pakai rustic nih guys. Ini benar-benar beda banget guys. Rasanya benar-benar mantep banget. Ini sebenarnya baksonya enak banget sih guys, enak juga dan juga tentunya beda sekali karena ini pakai nih ada rustic alias kupat yang diplastikin guys nih. Nah ini di sini bedanya juga ada togenya juga guys. Jadi bikin benar-benar seger banget. Ini hampir mirip bakso daerah Jawa Barat juga nih. Ada togenya juga. Jadi bikin benar-benar bikin seger banget nih. Kuahnya juga benar-benar beda banget. Oke guys, cukup di sini saja. Untuk teman-teman yang mau mampir di alun-alun Rembang silakan, karena baksonya benar-benar mantep banget guys. Asli nih, benar-benar bikin sebenarnya bikin nambah lagi dan nambah lagi nih guys. Oke, cukup di sini saja. Untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe untuk mengetahui video terbaru ataupun info terbaru dari Bagus Kiri nih guys. Oke, cukup di sini, sampai ketemu lagi di video berikutnya.